Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Oke guys, kali ini saya akan share aplikasi guys, yakni aplikasi pembersih telepon yang sangat work ya guys. Jadi aplikasi ini membersihkan telepon dari sampah-sampah yang tidak berguna pada handphone kalian. Oke guys, langsung saja. Nama aplikasinya yakni aplikasi SD Might. Kalian bisa download di Play Store secara gratis ya guys. Dan di Play Store-nya ada dua versi, yakni versi yang gratis dan versi yang berbayar, yaitu SD Might Pro. Tapi kali ini yang saya buat video yakni untuk versi yang gratis ya guys. Oke saja, langsung buka ya guys. Kalau kalian menginginkan, download dan langsung buka. Oke. SD Might ini sangat gampang ya guys dan sangat mudah digunakan. Kalian ke akses cepat ini ya guys, kalian tinggal klik icon panah yang berbentuk bundar ini, langsung aplikasi ini membersihkan telepon Anda ya guys. Ya, langsung saja kita tunggu. Ini adalah cara membersihkan sampah-sampah dari telepon ya guys. Ya, jika sudah muncul ikon tong sampah yang berlambangan X, kalian klik aja, artinya langsung klik langsung hapus ya guys. Ya, saya klik hapus lagi. Dan untuk pembersih aplikasi ini tidak bisa, kenapa? Karena fitur ini memerlukan SD Might Pro, dan SD Might Pro itu berbayar ya guys. Karena yang saya gunakan ini yang versi gratis. Kalian bisa klik ulang lagi agar lebih bersih ya guys. Tenang saja, saat pembersihan tidak bakal ada foto pribadi atau file-file pribadi kalian yang ikut kehapus. Aplikasi ini membersihkan dengan pintar ya guys. Ya, saya ulangi terus agar lebih bersih ya guys, untuk menghapus file-file yang tidak penting pada handphone kalian. Oke guys, sekian dulu video ini guys. Terima kasih telah menonton guys. Jangan lupa klik like jika suka video ini. Dan kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga ya guys. Karena subscriber Anda juga dapat membantu channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.